شغل سعودية شغل 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 Pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pengawasan terhadap pemasukan penumpang maupun barang yang datang melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta. Pada saat petugas Bea Cukai melakukan pengawasan di Terminal 2D, petugas mencurigai gerak-gerik dua orang penumpang warga negara Indonesia yang dari hasil pengamatan dan profiling petugas Bea Cukai, diduga penumpang tersebut mengindikasikan gerak-gerik yang mencurigakan. Tugas Bea Cukai kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kedua penumpang tersebut. Berdasarkan kecurigaan tersebut, kemudian petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan dengan cara body checking terhadap kedua penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan bahwa kedua penumpang tersebut menyembunyikan sesuatu yang disembunyikan di dalam saku celana penumpang tersebut. Ini handphone siapa? Plastik, Bang. Plastik apa? Ini handphone siapa nih? Handphone siapa? Kalau yang ini? Handphone saya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, ditemukan butiran pil yang disembunyikan di saku celana yang dikemas dalam kemasan amplop. Setelah dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi, ternyata selain butiran pil tadi, tugas Bea Cukai juga berhasil menemukan adanya kristal putih yang juga disembunyikan di saku celana penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua penumpang tersebut, pada salah satu penumpang, petugas Bea Cukai berhasil menemukan 280 butir narkotika jenis MP5 dan juga menemukan 0,5 gram metafetamin yang disembunyikan ke dalam 3 buah amplop yang disimpan di saku celananya. Sedangkan terhadap rekannya, tugas Bea Cukai berhasil juga menemukan narkotika jenis MP5 seberat 340 gram dengan modus yang sama, yaitu disembunyikan di dalam amplop dalam saku celana penumpang tersebut. Atas hasil temuan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta kemudian berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mengamankan dua orang penumpang berjenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, di mana berhasil mengamankan narkotika jenis heavy 5 sebanyak 280 butir dan 340 butir, serta narkotika jenis metafetamin seberat 0,5 gram. Dengan modus disembunyikan ke dalam 3 buah amplop yang disimpan di dalam saku celana penumpang tersebut. Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang mengawasi pintu masuk bandara udara maupun pintu masuk lainnya yang ada di Indonesia tentu melakukan secara ketat terhadap pemasukan narkotika tersebut. Tentu dalam hari ini keberhasilan dari pengawasan narkotika berkat sinergi dan koordinasi dengan unit-unit lain, dalam hal ini penegak hukum lain, baik Badan Narkotika Nasional maupun kepolisian maupun pemerintah daerah. BNSK Soekarno-Hatta bersama dengan BNN, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, teman-teman Absek, ini adalah yang ke-86 kalinya. Ya, dan kita dalam tahun ini kita sudah 86 kali menegak
narkotika di Bandara Soekarno-Hatta, di mana kami melaksanakan kerjasama dengan teman-teman dari Baeskrim, kemudian Polda Metro Jaya, dan juga dari teman-teman Polres BSP Soekarno-Hatta. Kami juga mengundang Pak Kepala Imigrasi karena memang ada satu kasus yang saya ceritakan, kita akan juga menceritakan, ada satu kasus kita melakukan tugas kita untuk melakukan pengecekan terhadap satu orang dari luar negeri yang dia tidak kooperatif banget sama kita, malah nantang kita gitu. Dia menantang kita bahwa mereka itu gak mau diperiksa dan mengatakan kepada kita kalau memang saya kamu periksa dengan kondisi seperti itu, kamu meriksanya dengan kondisi seperti itu juga. Oleh karena itu kami minta dari teman-teman imigrasi untuk mendeportasi. Ya, jadi satu orang kemarin itu kita deportasi dan itu hal yang pertama yang kita lakukan. Dan saya pikir harus sama-sama masyarakat paham bahwa kalau orang yang memang tidak bisa kita atur dan memang tidak mau menurutin hukum di Indonesia, saya pikir kita harus bisa deportasi. Makanya aku tidak ragu ketika teman-teman BNJP melakukan langkah-langkah laporan kegiatan, laporan kejadian, laporan perangkatan langsung dari kita teknis. Karena memang tidak bermanfaat untuk masuk Indonesia. Terus kedua, barangkali si IQ memang harus kuat. Jadi custom imigrasi, kemudian sama karantina harus kuat. Karena memang itulah basisnya airport. Bordernya perbatasan airport udara laut adalah si IQ. Dan juga kami sampaikan tadi seperti yang saya bilang bahwa kami di sini bekerja sama dengan teman-teman imigrasi. Bahwa untuk mereka-mereka yang memang tidak ada bermanfaat, seperti yang tadi bilang Pak Nam tadi, bahwa kalau memang mereka tidak bermanfaat dan memang tidak mengikuti hukum kita, maka memang sepantasnya kita deportasi kepada mereka. Kita tunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara yang ada yang menjaga dan negara kita ini adalah negara-negara yang memang taat hukum. Ya, seperti itu.